Menjelang Idul Adha, sejumlah harga cabai mengalami kenaikan. Di Pasar Slipi, Jakarta Barat, harga cabai merah mencapai Rp100.000 per kilogram. Untuk itu, para pedagang menyiasatinya dengan mencampur cabai merah dengan cabai putih. Hal tersebut dilakukan agar tidak memberatkan pembeli yang berprofesi sebagai pedagang makanan. Meski demikian, tidak ada pembeli yang protes, bahkan beberapa pembeli yang meminta cabainya dicampur. Selain cabai rawit merah, cabai merah keriting juga naik Rp75.000 per kilogram, padahal harga sebelumnya berkisar di antara Rp35.000 per kilogram. Selain cabai, harga komoditas bawang merah juga mengalami kenaikan. Saat ini, harganya Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya Rp45.000 per kilogram. Untuk tomat, naik dari Rp12.000 per kilogram, sekarang menjadi Rp20.000 per kilogram. Bawang putih mengalami penurunan dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram.